bar tuku pensil, guys. Bar tuku pensil. Mantul. Bar tuku pensil. Akhirnya untuk poin, guys. Itu. Lagi poin ini. Kejuangan mau akhirnya poin. Penuh perjuangan kita, guys. Sisi bapak telah poin loro nang wates iki ya, baru terminal wates. Poin loro luar biasa. Atas Fajar. Oke. Poin loro kejuangan mau. Jadi kita mau urung poin belas, lagi poin dulu. Mantap. Walaupun kita ada dalam karung belakang ini, tidak bisa karung menumpang. Ya, karena kita ada untuk isi tangannya. Kalau ini, pasti. Jadi ini mau ngetil perumahan. Oke, masuk. Masuk, masuk. Iya, iya. Ekonomi. Nah, kita kotak jadi saya. Oh, kaget-kaget. Ya. Paling orang ditakoni si arep nang ndi ngono ya. Tak ada disparan nih ya magelnya. Wah. Langsung saut tasik, bongkar di bis. Bocor, bocor. Jadi tambah loro jadi wong songo, wah, meh puluh, meh puluh. Apa kene? Abah, oh, nyimpen wedang toh. Ben ra dijaluk, Cor. Wes, wes. Lu ngelap. Mantap, guys. Bocor berusaha iki becarane golek penumpang iki. Tapi aku malah seneng sing ini, Mas. Iya, apa yang betul? Ana pikiran maju, Mas. Terminalnya bergawe, Pak. Oh iya, gelem golek ya? Oh. Berarti ana liyane sing ra gelem golek ngene. Banyak. Nek iki gelem anu, ngupaya lah istilahnya. Gelem budidaya. Iya, betul betul. Karena aku kan bagian pekerjaannya ya, berarti kudu kudu ngono. Hah? Tapi saya kerja ini yang rugi. Ya. Kalau kita tengah pergi perjalanan kan aku turu ya oleh Pak. Oh mana ya? Oleh. Mereka dah habis ngupaya aku mau barang. Kita turu. Oh. Lagi pilihan tu sih soal mana pilih. Hahaha. Kita kan kau mengerti. Las. Ini aku posisi sangat sampai berpengar. Ya. Kerja. Iya. Masuk, masuk. Ini jenisnya kerja sama tenang. Sip, sip. Masuk, Wicor. Wah, cocok benar. Tapi kira-kira kenalnya nyopi di lain. Tapi itu takut tunggu kalau dia masih komentar. Bocor, bocor. Ternyata bocor nih kernet favorit. Kalis semangat kerja, punya pikiran maju piye carane golek penumpang, guys. Macan kudu ngono, saling kerja sama antara driver dan co-driver. Mantap. Jos tenan iki tekan Toyan. Toyan.
Masang kono. Ora. Kayak mau gue tambah ban ya tower. Nah, gitu ya. Mantap lah guys. Muga-muga kok tambah penumpang ya guys. Jos. Wah, pemandangan indah banget. Senang ke terus-terusan nih banyak isu. Pertimbangan. Ampun. Nanti kita mau ke buangan sampai wates itu poin akhirnya mau poin wates itu mungkin itu menurut kadang ajar men alhamdulillah kok tambah masyarakat segerti yang ngobrol serbet-serbet nang kupeng kalau cari nih macam masyarakat turun beberapa urung di Rumernal SR6 sing biru mlaku ekonomi Jakarta Jogja Purwokerto iki muga-muga kedepannya tambah akeh meneh masyarakat sing ngerti sugeng rayu nang rute Purwokerto via Kabupaten Kota Purworejo tarife yo murah tur tarife mesti tetep ayo kanca-kanca sing anu di share ya mantap bos oke bos kartoyan iki poin ora poin ra oh poin kawite bahas kuwi poin terus masih kok iya ya. Oh mau wiritan poin menanya alhamdulillah sekalian mengampanyekan memperkenalkan ke masyarakat ini mantap sekali Mister Bocor luar dugaan besok berdua kayaknya patung ini darah dari Toyan ya ini saya setenang ini macam kudu ngono bapaknya tempor cu. Sopapat ini bisa apa mas? Prayogo itu pacar. Oh, ngarepe sampean ini ngarepe Dewi tekan Purworejo Dewi mau lepas mates pernah gue si parkir kan kukur iya malah melon cangkong ngopi ya nek ngono ngomong ini mas nek pengen nyangkruk dadi sopir. Asem iki aku malah disemes. Oh lagi malah aku disemes. YouTuber ya. Yo. Ya. Lucu tenan, gokil. Mantap. Ya mau info terkini depannya Prayogo Purworejo. Iya betul. Aduh. Kosong. Nah, agennya sumber alam ya. Lagi Pak. Jakarta kok agennya sumber. Good. Warning anu ya di Kekno. Wah, koncone. Jaglut ya. Agennya sumber alam dia. Gambar lumba-lumba. Ayo, inilah kernet full marketing penuh strategi. Jadi setiap penumpang naik itu selalu diingatkan jangan lupa next time naik yang bis ini lagi yang gambar lumba-lumba mantap. Angkatan pagi. Marketing. Bersama Mas Bocor kernet full marketing. Jadi kelebihannya kuwi dia nek ada penumpang mesti dielingke anu jangan lupa bu, besok naik lagi bisnya yang ini namanya ini
Gerahayu atau Sumber Selamat, warnanya biru, gambarnya lumba-lumba. Jadi strategi marketingnya luar biasa. Karena ini kisah perlu dikembangkan meneh guys, mantep pernah perlu disorot full marketing gitu. Bergoda ya berjalan kayaknya dari kudu biar carane sing dielok iki PT nih iki kudu maju utamanya ya bising di gawa iki ngono guys, mantep benar bocor memang kelas dunia masih bersama bocor. Ya kelas dunia nih gitu nah kelas dunia kita aja sak liane kowe ra ono sing ngono lho car lho tersipu malu lho mas Pahisan lho ora youtuber lho parai ora lho kernetiane kira ana sing kowe ngono lho tenan. Oh berarti liane kudu belajar saka kowe Pak iki malah tepi ning ngene iki beli opo iki. Oh lah kuwi tawere ta tawere bocor fraksi mantul bocor malah mamamu kalau dilihat bunyi dia pak dilihat sampai main kredit anu man oh cedak lu kayak 06 ya aduh ada Heri woi sama Hermawan Hermawan iya Heri gini Hermawan Bray Hermawan Bray 06 lah kita semua karo iki mantap, mantap. Berarti kau ADW nunggu burine ono anu 7114 SR Patas jam Bandung terakhir burine iki kau. Tapi sopo sih kau baru ngerti soalnya si Suryane libur. Oh, hey. Asal keren detan guys, ini desanya Mas Eko ini sing nguasai area kini. Iya iya, strategi marketingnya piye nek iki? Enggak sama. Wah, niki to. Putrane kalih to, Mas. Putrane kalih niki. Walah. Nggih, monggo, Bu. Mantap. Jos. Iki menjelang bosku poin menang. Lumayan. Poin loro. Mantap, mantap, mantap. Meh bosku iki guys. Ono mulyane. Yuli, Yuli. Direktur Yuli. Mantap. Mulyo Das Bajul iki tekan bosku guys dadi kok aku medune nggon terminal wae kok iki bosku tem-teman wis sebelah kono iki yo tem-teman berarti nggone Juli lagi terus ngetem kene oke Purworejo nek lurus kota kiwa nang arah terminal ekonomi harap ekonomi iya, monggo, pergi iya bocor selalu membantu mantap
penumpangnya lumayan loh guys. Di luar dugaan ini ya, penumpangnya sepenuhnya loh. Wonderful Indonesia, mantap. Kelas dunia. Kayaknya baru ini nanti aku pedes. Iki OTW Terminal Purworejo. Tuh, ini motor ke balapan di sini guys. Oke, mantul. Bapak ter harapnya sumber alam. Harap boleh garasi. Wes andol wis lho. Lho. Kayak arep mati, Kang. Numpak lumba-lumba ngono. Langsung marketing. Ya, tetep. Heeh. Hindarilah kemacetan, naiklah lumba-lumba. Iki bersama Mas Eko mantap. Suun ya, Bro. Sehat selalu ya. Panjang umur banyak rezekinya, mantap. Siap-siap ngedali duit go man anu. Pak Es yang lemu kaya, siapa jenenge? Pak Gendut. Pak Gendut. Pak Hari. Pak Hari. Jenenge Pak Hari kono. Oh. Ya, sip. Sun ya, Bro. Oke, okay, terima kasih. Kok ngerti aku mandek kene ya? Yo ngerti no. Yo. Bocor, bocor. Jenenge tenan iki. Yo. Sugeng Rahayu Purwokerto. Mantep banget. Sensasional. Aku nyebrang dalan sik. Arep iki lho nek agene SR kene engko go bali numpak iki. Sekok kene. Oh, kaya ra ngetem ya. Labas ya. Kok ngetem ya? Kok ngetem. Oh iya ngetem sedikit paling. Mantap. Oh iya ngetem nang kono guys ya guys, mantul. Nang ngono guys, tripe super pendek ya ping Medun Purworejo tapi ora apa-apa. Sing penting wis mlaku-mlaku lah. Sidik-sidik ya mumpung ana waktu selo ora masalah iki nang arep terminal Purworejo kae dalane. Ku bali ngek anu melu apa ya durung ngerti lah. Ki ana mulya. Mulya berarti ngarepe cedak mau ngarepe Yuli. Mulyane Yuli mau nang kono krese mau nang busku. Iki mau tarife mung 20.000 Jogja Purworejo murah banget toh. Stare Jogja 6:30 isu. Kanca-kanca sing pengen bareng ya. Iki mau tekan kene jam 7 tapi iki alon soalnya dina iki nyantai banget, penumpangnya sepi banget. Kok disambung meneh guys. Ojo lali di like or subscribe nek seneng karo video iki ya. Ana tulisane gede banget iki, monggo dicoba guys. Mantep iki nomor iki. Nomor aktif ya, Mbak? Aktif lho, iso tokan takon ning kene iso iki nomor ya. Nah, aku arep pesen tiket iki kanggo balik